Hei Sobat Pintar, kita kembali melanjutkan petualangan Poppy Bola di negeri awan. Ayo kita lihat. Bermain bersama saya si Poppy Bola Edugames. Bermacam pelajaran bisa didapat, ada berpitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Poppy Bola. Semua bisa. Poppy Bola di negeri awan. Ayo kita lanjutkan petualangannya. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Ayo, ketikkan namamu dengan menggunakan keyboard. Atau, jika namamu sudah ada, klik saja namamu pada daftar. Kemudian, klik saja pada tanda panah di bawah untuk memulai petualangan ini. Kita melanjutkan dengan nama Izulhab. Kita klik tanda panah start. Sekarang, saya sedang berdiri di luar Istana Awan. Untuk masuk ke dalam Istana Awan, klik pada pintu gerbangnya. Jika ingin mengunjungi rumah Gorda si Kerdil, klik pada petunjuk jalan itu untuk berjalan ke sana. Gorda, Istana Awan. Kita coba ke Istana Awan. Wah, Istana Awan sungguh luas. Dan ada taman awan di sana. Saya rasa beberapa gedung itu adalah tempatnya para dewa. Mungkin kita harus berkunjung ke sana. Taman istana, istana dewa, istana dewa, istana dewa, istana dewa. Kalau nggak salah ini istana dewa Guntur. Kita coba ke sini. Ya, ini pasti tempat dewa Guntur. Kita ke sana. Hai Dewa Guntur, maukah kamu memberikan saya tanda hati agar saya bisa menukarkannya dengan alat saktimu dengan Gorda? Tanda hati? Tidak semudah itu. Di negeri awan, kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati. Kamu harus setidaknya menolong saya. Barulah saya boleh memberikanmu tanda hati. Kamu bisa membantu saya membangkitkan tenaga listrik pada generator petir atau menangkap petir yang tidak teratur. Mau? Tentu saja. Kita coba menangkap petir yang tidak teratur. Di sini kamu harus tangkas, Poppy, karena kamu akan membantu saya menangkap petir. Nanti akan ada petir-petir yang berjatuhan. Kemudian kamu harus menangkap petir tersebut dengan jala-jala yang nilainya sama dengan yang tertulis pada petirnya. Kamu harus cepat, karena jika petirnya keburu jatuh, kita bisa kesetrum. Atau jika kamu menangkap dengan jala yang salah, kita juga akan kesetrum. Siap? Ayo kita mulai. 47. Mana ya? 47. 26. Nih 26. 28. 28 ini. 31. 5. 6.
8 17 14 Mana 14? 17 45 6 33 36 12 Mana 12? 9 2 9 Mana 9? 1 0 Kamu memang cekatan. Kamu pantas mendapat hadiah tanda hati dari saya. Jangan memendam rasa dengki. Jangan memendam rasa dengki. Kamu mau mencoba lagi? Baiklah. 21 11 35 11 26 15 25 18 38 8 Mana 8? 4 41 5 19 2 32 38 29 48 2 Kamu memang cekatan. Kamu pantas mendapat hadiah tanda hati dari saya. Hormatilah orang yang lebih tua darimu. Kamu mau mencoba lagi? Baiklah. 8 3 36 18 19 36 16
3 21 8 29 40 17 mana 17 16 41 0 2 24 5 mana 5 15 Kamu memang cekatan. Kamu pantas mendapat hadiah tanda hati dari saya. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kamu mau mencoba lagi? Baiklah. 14 35 15 30 48 30 18 17 25 18 39 47 21 29 35 23 mana 23 5 34 3 7 Kamu memang hebat, tapi sayang sekali saya sedang kehabisan tanda hati sehingga saya tidak bisa memberikan kamu tanda hatinya. Kamu mau mencoba lagi? Baiklah. Coba sekali lagi. 14 Mana 14? 43 30 15 4
simak. Sebelas. Tiga belas. Sembilan belas. Tiga puluh delapan. 15 22 7 16 24 29 37 6 37 Tapi sayang sekali, saya sedang kehabisan tanda hati, sehingga saya tidak bisa memberikan kamu tanda hatinya. Kita coba ke ruangan lain. Kita coba memperbaiki generator. Ini adalah generator pembangkit tenaga listrik. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di negeri awan, kelebihan tenaganya bisa digunakan untuk menghasilkan petir. Lihat pada ketiga kotak yang ada pada generator. Di sana terdapat gambar-gambar bangun. Klik pada salah satu gambar bangun, kemudian letakkan pada kotak generator sehingga memenuhi syarat penambahan atau pengurangan bangun yang benar. Jika sudah selesai, klik pada stop kontaknya untuk menyalakan generatornya. Nah, ini kurang ini sama dengan ini. Ini kurang ini sama dengan ini. Kurangi ini sama dengan ini. Kita nyalakan generatornya. Bravo. Generatornya hidup. 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 Nih, sebuah tanda hati buat kamu. Sesama saudara harus saling tolong-menolong. Sekarang coba kamu bantu saya menghidupkan generator ini dulu. Tambah ini. Dikurangi ini. Kita coba hidupkan generatornya. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Generatornya tidak mau hidup. Oh ini. Harus teliti. Bravo. Generatornya hidup. Generatornya sudah hidup. Tapi sayang sekali Bobby, saya sedang kehabisan tanda hati. Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Kita coba yang lebih mudah. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ini. Sama dengan ini.
Kita coba hidupkan generatornya. Bisa, anak muda. Kamu memang pintar. Generatornya sudah hidup. Tapi sayang sekali, Bobby. Saya sedang kehabisan tanda hati. Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Sekarang coba kamu bantu saya. Kita kembali ini dulu ke ruangan sebelumnya. Demikian tadi petualangan Bobby Bola di negeri awan di Istana Guntur. Sampai jumpa lagi. Kita keluar. Kita keluar. Kamu bisa membantu saya mengumpulkan tanda hati. Kita keluar. Kamu mau berhenti bermain? Kita berhenti dulu. Baiklah. Tapi segera kembali lagi ya.